Pemirsa, Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan pertama terhadap Rizik Sihab hari ini tanggal 1 Desember 2020. Rizik akan dimintai keterangannya mengenai kasus kerumunan dari acara pernikahan anaknya serta peringatan Maulid Nabi yang mengundang ribuan orang di Petamburan. Dan hingga saat ini pemirsa, Rizik Sihab dilaporkan masih belum memenuhi panggilan pihak kepolisian walau belum memberikan keterangan gagal datang kepada pihak Polda Metro Jaya. Simpatisan Front Pembela Islam atau FPI telah berencana mendampingi Rizik Sihab jika ia memutuskan untuk memenuhi panggilan kepolisian. Saat ini personel TNI dan Polri telah dikerahkan untuk bersiaga mengamankan Polda Metro Jaya dari potensi kedatangan massa. Selain Rizik Sihab, Polda Metro Jaya juga telah memanggil pihak menantu Rizik dan Biro Hukum Front Pembela Islam atau FPI sebagai saksi. Demikian, terima kasih.